Di video kali ini saya akan repaint ulang dashboard atau deck paruh kolongan dari Yamaha Mio. Nah, sebelumnya bahwa deck paruh ini udah di repaint ulang dengan warna Sparking Gold. Nah, sekarang akan di repaint ulang lagi dengan warna flat black dari sama produknya dari Samurai Paint. Nah, kita langsung aja karena permukaan ini udah di amplas juga dibersihkan, jadi permukaannya udah lumayan rata lah, udah bersih. Kita langsung aja. Nah, untuk yang pertama, jadi jangan terlalu tebal dulu dan jaga jarak sekitar 30 cm ya. Kita langsung aja. Nah, ini kita lihat permukaan yang udah di repaint bagian pertama. Nah, berhubung ini kan warnanya flat black atau hitam top ya, ini tipis-tipis dulu, nanti lapis kedua dan selanjutnya. Nah, ini dia hasil dari repaint tadi. Nah, ini penampakannya mungkin tidak sehalus
karena ini kan pernah direpaint ulang, warna sebelumnya kan sparkling gold. Nah, jadi masih kelihatan warna sparkingnya ya. Tuh. Tidak semulus kalau misalkan belum di repaint sebelumnya. Jadi masih ada kelihatan warna sebelum di repaint. Tentunya warna sparkling goldnya masih ada. Ini kita tunggu saja sekitar ya, kalau misalkan ingin kering maksimal minimal 1 hari dijemur. Cukup sekian repaint dari saya, semoga bermanfaat.